jalan dulu, Tom. Dengan kau, apa yang kau buat, nak? Orang kaya suruh tanam-tanamkan semua dekat kebun kisangnya, mak. Kisang inilah upahnya. Hai, tanggang, tanggang. Mak tahu kau sanggup membuat kerja yang berat semacam itu, nak. Sebab kau suka sangat makan pisang salai, kan? Nanti mak salaikan pisang ini, ya, nak? Besar nanti, tangan nak belajar silat dengan Pak Tunggal. Tangan nak ajar si jelontong itu. Belajar tu bagus, Tanggang. Api gaduh jangan dicari, nak. Ambil kayu api buat naik. Montel? Mak Montel mana, nak? Mak di dapur. Orang kaya? Mak Encik? Oh, Mak Encik! Apa drama ni? Saya bakkan sikit kayu, Mak Encik. Kalau ada beras kesian, tolonglah tukarkan beras. Genggam dua. Baiklah, tunggu ya. Untuk yang kau nak jambu ni, kalau kau rasa minta lah. Nah. Wah, rumah kau banyak bunga je, Montel. Nah, ni beras, Damai. Terima kasih, Mak Encik. Saya balik. Tanggang, besok datang terangkan kebun jagung aku, ya. Baiklah, orang kaya. Tanggang, mari kita balik, nak. Terima kasih, orang kaya. Baiklah. Tinggalin, nak.
Tanggang, banyaknya cendawan, nak. Mari kita pergi pungut. Boleh kita buat lauk makan hari ini. Ayolah, Mak. Dekat sana tuh banyak. Mari. Sayang, Mak dah bubuk obat, nak. Cuba bawa tidur, sayang. Nanti dekat baik, tahu. Tidur, nak. Ya, Mak ke dapur masak nasi, ya. Setelah beberapa tahun kemudian. Kalau ditukarkannya dengan pisang, bolehlah kita buatkan pisang salai lagi, ya, Ma? Engkau ni dari kecil sampai besar, tak berhenti-henti suka makan pisang salai. Kalau dia tak bagi pun tak apalah, nak. Mak boleh carikan pisang untuk kau. Mandi. Tinggalkan bangku hantu dulu. Hotel, marilah mandi di sini. Air tak elang sangat tahu. Mari. Melati dalam cobaan sayang.
Macam kau ada hati mengendap Cimontel. Mengata dulang paku serpih, mengata orang aku yang lebih. Aku kau tak usah bandingkanlah, monyet. Aku boleh dapat apa yang aku mahu. Dan aku mampu kawin dengan dia tahu. Aku barangkali tak punya apa. Tapi aku tak kurang apa yang lain untuk memikat hati Montel, Juto. Dagang melarat, makan mencuri. Ada hati kau nak tergila-gilakan Cimontel? Tak kau malu. Montel tak boleh pandang sebelah mata pun pada kau lah, Tanggang. Dulu kecil-kecil kau bolehlah mengata aku. Tapi sekarang tidak lagi, Jelotong. Kau bukan laki-laki kalau hanya berani menggunakan mulut untuk menyakitkan hati orang. Aku pun memang nak mengajar pada orang yang berani menaruh hati pada perempuan yang aku inginkan. Ubik, pukul dia! Kalau aku jumpa lagi kau terhendap-hendap atau cuba nak mengganggu si Montel, aku bunuh kau! Mengapa kau bergaduh dengan si Jelutong tu? Dia bukannya betul orangnya. Dia fikir dia saja yang boleh nak kamu nanti. Kan betul kata dia. Kita ni ungguk nak. Tak guna rindukan bulan. Ungguk lain, Mak. Bulan pun lain. Ini si Montel, si Montel, Mak. Boleh dicapai, boleh dipegang, boleh dipinang, Mak. Baiklah kita sadarkan diri kita dulu, Tata. Mak bukannya tak suka kau berbini. Tapi biarlah padan orangnya, nak. Seorang kalau mengukur baju, biarlah di badan sendiri, nak. Tak guna cakap banyak-banyak, Mak. Belum dicuba, belum tahu. Mak pergi sajalah ke rumah Rangka Inas untuk pinangkan Montel. Belum ditanya lagi, Mak dah tahu kan jawabnya. Tanggang, tak guna menjala angin, nak. Cakapkan saja nama anak dara yang lain-lain. Mak tak segan-segan meminang untuk engkau, Tanggang. Kalau tidak si Montel, saya tetap untuk maklumat. Tanggang tak mau lagi tinggal di sini. Setiap kali Tanggal memandang si Jelutong itu, selagi itulah terasa penghinaan yang dikatakannya pada Tanggal. Bekakan telinga, butakan mata dengan orang yang semacam itu, Tanggal. Tidak, Mak, tidak. Mak pergilah ke rumah orang kaya itu kalau Mak mau Tanggal kekal di sini. Mana tahu, barangkali orang kaya itu tidak memilih harta, tapi memilih orangnya. Kan jodoh itu tak siapa pun dapat menentukannya, Mak. Berat mulut Mak nak bercakap dengan orang kaya tentang perkara ini, Tanggang. Mak, mana lebih berat? Rasa malu Mak atau rasa sayang Mak pada Tanggang? Kalau malu Mak lebih berat,
Biarlah Tangan tinggalkan kampung ini malam ini juga. Jadi tak seorang pun yang nampakkan Tangan pergi. Tangan, sudahlah nak. Jangan mengajuk. Engkaulah saja anak mak. Kalau kau suruh mak mengarung laut pun mak pergi. Kemudian buaya pun mak pergi. Ini kan pula rumah orang kaya Inas. Mak pergi ya nak. Pak Nyimontil, ini Sudirman. Dia kata dia ingin nak jumpa awak dengan saya. Apa khabar orang kaya? Khabar baik. Apa kau nak, Dermai? Cakaplah. Orang kaya, Mak Encik. Lebih dulu, saya minta ampun dari ujung kaki sampai ujung rambut. Kalau ada kata-kata saya yang salah, bahasa saya yang terkasar, ataupun cara saya yang tak kena pada adat. Maklumlah, saya ni bodoh orang kaya. Saya datang ni membuat tujuan yang besar. Kalau kata orang Gunung Inas itu tinggi, tinggi lagi tujuan saya orang kaya. Oh, ada yang nak kau minta? Apa dia? Jadi, kalau tidak dipandang buruk, kalaulah padan di dalam hati. Sekiranya ada belas kesihan orang kaya dan Mak Encik, ada kumbang yang ingin menyeringnya. Wah, cakap kau ni bukan main lagi slokanya dan bukan alang-alang susunnya. Mengapa tak berterus terang? Siapa yang inginkan si Montel? Maka kau pula menjadi utusannya. Orangnya ialah anak saya sendiri. Si Tanggang? Ya, Mak Encik. Hei, Dermai. Kau berolok-olok, ya? Tidak, orang kaya. Kau jangan nak mengarutlah, Dermai. Sedarkan diri kau dulu. Tanggang tak kurang baik tingkah lakunya. Rajinnya... Sudah, Dermai. Berambut dari sini. Tak sadar. Makannya orang yang mengasih, pakaiannya orang yang memberi, tempat tinggal menumpang di tanah orang. Berani pula nak meminang anak orang. Berambus dari sini. Berambus! Berambus! Kalaupun semuanya diberi orang, tapi kami balas dengan titik peluh. Kami tak meminta-minta. Kami tak mencuri. Orang kaya tak patut membuat kami begitu. Sudah, Mai. Berambus! Salah sekalipun. Janganlah halau saya seperti anjing. Kau memang anjing! Macam anjing kuat! Pergi! Jangan datang-datang ke rumah ini lagi! Lepas! Dia menang kita begitu hina. Apa lainnya dan antara dia dengan kita? Adakah dia tak boleh tua, tak boleh sakit, tak boleh mati? Adakah dia boleh kenyang dengan tak makan? Tangan rasa semuanya sama. Bagaimana dia begitu juga kita? Tetapi kenapakah kita dikata dustanya? Kenapa? Di dunia ini, orang memandang harta. Orang memandang bangsa, pangkat, tangga. Dia minyak, kita air. Mana boleh sama, nak? Ah! Kalau tangan turutkan hati, tangan bunuh orang kaya itu. Baru dia tahu yang kekayaannya sedikit pun tak boleh menolong dia. Jangan jadi gila, Tanggang. Kalau kau membunuh, kau juga dibunuh. Suka gantau. Aku hidup dengan dikata orang ibu pembunuh. Sukakan kau? Hari ada pasang, ada suruh. Hari pun ada hujan, ada panas. Hari ini aku balas juga. Cuba kau hilangkan dengki dalam hati. Terima
sajalah nasib kita yang ada. Rezeki secupa takkan jadi segantang. Kalau sudah kancil, jangan cuba nak meniru gajah, Tanggang. Nasi kalau tak disuap takkan masuk ke mulut, Ma. Begitu juga suatu benda kalau tak dibuat takkan dapat. Tanggang bersumpah. Kalau orang memandang pangkat, Tanggang akan cari pangkat. Kalau orang memandang harta, Tanggang juga akan cari harta. Kalau bangsa dapat dibeli atau dicari, itu pun tak akan Tanggang usahakan. Ajar orang kaya ini. Aku nak ajar sejelutu nanti. Pendek! Apa besarnya sampai begitu? Alambek. Jangan jadi tolol lah, pendek. Itu bukannya perahu. Itu bahtera. Ada juga orang sebut jong. Jong pula. Jerong. Ataupun kapal layar. Mari. Boleh. Aku tak pernah tengok kapal begitu besar. Apa dibuat di situ? Itu dia berlabung. Ambil bekalan air agaknya. Banyak orang belah kapal jadi kaya tau. Aku dengar pun begitu juga. Katanya, dekat atas angin sana, emas bertabur atas jalan tau. Orang kapal ada yang jahat tau. Kadang-kadang dirampasnya anak isteri orang bawa pelayar. Agaknya bila dia tak suka, dicampaknya ke laut. Bukan, dijual dekat negeri lain. Macam mana besar dayungnya yang nak mengayuh kapal yang begitu besar? Alambik. Apa pula nak pakai dayung? Kapal layar pakai kain layar lah bila nak berjalan. Jangan jadi bodoh lah. Oh, pakai kain bila nak jalan. Iya ke? Habis bajunya dia tak pakai? Pergilah. Jadi mentolah pula. Apa pula pakai baju, pakai kain semua? Muntis. Apa kamu, Tanggang? Aku ada nak cakap sikit dengan kau. Cakap dekat, aku nak balik ni. Aku dah suruh mak aku jumpa orang tua kau untuk meminang kau. Tapi tak diterimanya. Sekarang aku sendiri nak merayu pada kau. Lupakan dulu sama ada orang tua kau suka ataupun tak suka. Aku harap kau tanya pada diri kau sendiri sama ada kau suka pada aku ataupun tidak. Aku... Nanti aku habiskan cakap aku dulu. Aku mau kau tanya pada diri kau. Kalau kau suka kepada aku, cukup. Kita sama muda. Kau sukakan aku sukakan kau. Jangan hiraukan kekayaan orang tua kau. Aku ada tulang pak kerat. Kerana kau, aku sanggup menyelam lautan, mendaki gunung untuk mencari harta. Kalau kau mau ke emas, aku akan salutkan badan kau dengan emas. Kalau kau mau ke intan, aku akan tabur dengan intan. Kalau kau mau... Sudahlah, Tanggang. Jangan kau nak merepet macam orang gila. Kau fikir kau lawa, aku boleh sukakan kau? Banyak lagi orang yang lawa. Kau fikir kau boleh pujuk aku dengan janji-janji kosong? Mengapa mesti aku tinggalkan hidup aku yang mewah kerana angan-angan kau? Ini bukan angan-angan, Muntil. Aku sayangkan kau, Muntil. Kau bertepuk sebelah tangan, Tanggang. Cuba kau pandang diri kau dulu. Orang semacam kau ni, tak ada orang dalam kampung ini yang ingin membuat laki. Kau tahu? Ke tepi. Aku nak balik. Muntil, aku dah jemu dengan cerca dan kata-kata nutut.
Kau jangan kata-kata aku lagi begini. Kelakuannya tak ubah macam monyet. Ada ubi, ada batas. Ada budi, ada balas. Lembu. Mati ke dia, Tanggang? Nah, taklah, Mak. Kalau dia mampus pun bagus. Tapi Tanggang tak boleh lagi tinggal di sini, Mak. Tanggang mesti pergi dari sini. Nak ke mana, Tanggang? Tak tahulah, Mak. Kau nak pergi ni keras celutong itu ke? Dia itu satu daripada sebab-sebabnya juga. Tapi tujuan Tanggang yang sebenarnya ialah nak cari harta. Tanggang dah jemu dan cukup geram dengan orang-orang yang menang hina pada kita kerana tak ada harta. Kerana itu juga, kau sanggup nak tinggalkan Mak, Tanggang? Tak boleh tak kau sabarkan hati, nak. Mak! Mak dah tua, Mak boleh sabar. Tapi Tanggang masih muda, darah Tanggang masih panas. Tengok macam tadi, ha? Tanggang bergaduh. Lain kali, tak Tanggang mengamuk pula. Dari kau kecil sampai begini besar, tak pernah kita berenggang, nak. Sekarang, sampai hati kau nak meninggalkan Mak, Tanggang. Mak dah tua, siapa yang nak menjaga Mak, Tanggang? Tanggang pergi bukan untuk selama-lamanya, Mak. Setelah berlekas Tanggang dapat kumpulkan harta, Tanggang akan balik. Mak akan Tanggang pakaikan dengan emas. Rumah kita akan besar sesergam. Tanggang, Mak tak ingin kekayaan yang seperti itu, nak. Mak lebih suka hidup miskin begini, asalkan hati Mak senang, Tanggang. Lagipun, Mak takut, nak. Mak takut. Kalau kau dah kaya, kalau kau dah berpangkat, hati kau jadi berubah, Tanggang. Banyak orang yang begitu, Tanggang. Bila dah kaya, bila dah berpangkat, mulalah sombong, buka orang lain pandang macam sampah, Tanggang. Mak, Tanggang bersumpah, Mak. Tanggang takkan begitu. Kalau Tanggang berubah, Mak boleh kutuk Tanggang. Janganlah Mak susah, ya, Mak? Tidak, Tanggang. Tidak. Tidak. Mak rasa matilah, Mak, Tanggang, kalau kau tidak pergi. Kesiankanlah Mak, nak. Mak dah tua. Dah tua, Tanggang. Kenapa lagi Mak akan meninggalkan dunia ini? Lepas itu, kau nak pergi ke mana pun, pergilah sesuka hati kau, Tanggang. Tapi janganlah tinggalkan Mak sekarang ini, nak. Tolonglah, Tanggang. Mak sembah kau. Mak sembah kau. Janganlah tinggalkan Mak, Tanggang. Janganlah tinggalkan. Mak. 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 Janganlah begini, Mak. Kalau Mak tak mau Tanggang pergi, Tanggang tak pergi, ya, Mak. Apa nak jadi pun jadilah. Betul, nak. Tak jadi pergi, nak. Ya, Mak. Tanggang tak jadi pergi. Mari kita tidur, ya, Mak. Ya, nak. Mak tidur, ya, Mak.
Tangga. Mak rasa bertuah mendapat anak yang bertimbang hasil seperti kau, Tangga. Dia nak menipu kita, ya? Dermai, mana si Tangga? Aku tak tahu di mana dia. Tadi dia ada tidur di situ. Kau jangan nak membohong. Kau sengaja nak melindungkan dia, bukan? Cakap, mana dia? Cakap! Kenapa kamu semua ingin sangat nak jumpa dengan si Tangga? Kenapa? Oh, si Tangga memukul sejelotong sampai luka parah, kau tahu? Sekarang kita nak ajar dia pula. Kalau si Jelotong memukul si Tanggang, tak apa ya. Tapi kalau si Jelotongnya kena pukul, kamu semua nak menuntut bela pula. Mana mana laki Tanggang? Ah, diam! Mana dia, cakap! Aku tak tahu, aku tak tahu. Cari! Barangkali dia ada sembunyi. Tapi... Barangkali dia dah keluar lah, Upi. Kau tentu tahu ke mana dia pergi. Cakap! Aku tak tahu. Cakap! Aku tak tahu, Upi. Pukul dia. Sampai dia beritahu kita. Pukul. Cakap! Kalau kau nak hidup lama orang tua. Cakap! Jangan-jangan dia lari menuju ke kapal yang berlabuh siang tadi, tak? Lebih baik kita berpecah. Boleh jadi dia menuju ke tempat lain pula. Betul kata kau? Mari! Mari! Thank you.
budak-budak periksa di geladak, jangan ada barang-barang yang rosak bila kita sampai di Kuala Peningat nanti. Sudah saya suruhkan, Pak. Bagus. Nak berjumpa dengan ketua baterai ini untuk minta kerja, tuan. Kau jangan nak membohong. Kalau kau bukan pencuri, aku tahu. Tentu jadi pengintip untuk perompak-perompak. Bila sampai masanya nanti, kau akan memberi tanda-tanda untuk perompak baterai ini. Tidak. Ampunkanlah saya, tuan. Saya datang dari kampung tempat tuan singgah tadi. Saya ingin nak jadi orang laut, tuan. Tolonglah saya. Berilah saya sebarang kerja. Saya akan bekerja dengan rajin, tuan. Kalau aku ikutkan hati aku, sekarang juga aku tolakkan kau ke dalam laut. Tolonglah saya, tuan. Tolonglah saya. Bawa dia ke bilik Nahoda. Baiklah, senang. Kau kata nama kau Tanggang? Ya, Pak Nahoda. Biasanya orang yang jujur, dia tidak naik ke kapal dengan mencuri. Dia datang berjumpa aku atau berjumpa serang meminta kerja. Saya tahu, Pak. Tetapi saya tidak buat begitu kerana ada kemungkinan saya tidak diterima. Saya sembah Bapak, tolonglah saya. Berilah saya sebarang kerja walaupun yang berat-berat. Saya akan bekerja dengan setia dan rajin. Saya tak percaya dengan cakapnya, Pak Nahoda. Saya bukan minta saya dipercayai. Saya minta saya dicuba, cukuplah, tuan. Apa pikir kau, Linggi? Saya pikir kita ikat saja dia. Sampai di Kuala Peningat, lepaskan dia di sana. Kau selalu memandang orang dalam pandangan terong, Linggi. Nanti ada orang akan mengatakan itu adalah cermin dari keadaan hati sendiri. Tak baik padahnya nanti, tahu. Aku suka cuba orang muda ini. Kalau dia berniat terong, masakan kita begini ramai tak boleh menindas dia. Tanggang, betul-betul kau mau jadi anak kapal? Ya, betul, Pak Nahoda. Baik, aku serahkan kau di bawah jagaan Linggi. Linggi, jadikan dia anak kapal kita. Aku akan sama-sama memerhatikan sama ada dia berkata benar atau nak menipu kita. Baik, Pak. Terima kasih, Pak Nahoda. Terima kasih. Baik. Kalau anakku si Puncung hidup, tentulah sebesar tanggangmu.
Eh, Tanggang, lu tak nampak aku nak lalu ya? Mengapa kau hadang aku sampai aku terjatuh, ha? Bila aku hadang kau? Aku bekerja dekat sini. Jalan di sebelah sana itu luas, ha? Kenapa kau jalan dekat sini juga? Wah, baru saja kerja dah banyak nak melawan ya? Kurang hajar! Bangun, Tanggang! Tegak, kenapa kau cari gaduh dengan Tanggang? Kau jangan campur, Budi! Kenapa ni? Kenapa? Budak baru ni kurang hajar, Pak Serang. Saya nak kerja diganggu sampai saya terjatuh. Bukan begitu, Pak Serang. Tanggang sedang bekerja. Tegak yang langgar. Kalau kau berdua nak bergaduh, aku tak melarang. Gaduhlah. Saya tak mau gaduh, Pak Serang. Pengecut! Kalau sudah salah itu mengaku salah sajalah. Ada satu cara untuk menentukan siapa yang salah, siapa yang benar. Kau berdua beradu kuat di sini. Siapa yang kalah, dialah yang salah. Tapi takkan padam, Pak Serang. Kau yang campur, Budi. Tegap, Tanggang. Lama lagas. Engkau bukankah untuk menggalakkan anak kapal supaya berbaik-baik, bantu-membantu dalam segala kerja? Sekarang kau pula melagakan antara satu sama lain. Aku tidak mau perkara seperti ini berlaku lagi, tahu? Baik, Pak. Jalankan kerja macam-macam lekas. Kita sudah dekat dengan kau penyengat. Kerja, kerja. Pompak eh? Haa, kita punya menangkap ke lewat. Sesiapa yang masuk badan ke sana, dia kena kerja cukai tau. Tak adakah orang yang berani menentangnya? Tak ada. Raja Donan, Raja Negeri ini, ada bergantung dari pangkat dan hadiah pada sesiapa juga yang dapat menghapuskan papa pompak itu. Tetapi seorang pun tak berjaya. Oi, jangan berbual saja! Gulung tali itu cepat-cepat! Bagus, bagus. Mari masuk, mari. Mari, mari. Ya! Marilah kita minum-minum air dulu, ya. Eh.
lupakanlah saja perkara ini. Jamang itu memang mudah panas, panas darah. Handal juga kemudian Nahudin. Bawalah barang Nahudin naik. Orang-orang saya tak akan mengganggu lagi. Bawa naik, bawa naik. Ya Pak. Suruh orang-orang turunkan barang-barang. Boleh. Datang, mari. Perniagaan kita cukup laris kali ini, Linggi. Iya, Pak. Baca baik, angin pun baik. Bersiaplah kita belayar balik. Baik, Pak. Aku nak mengucapkan terima kasih atas pertolongan kau tadi. Itu tak apalah, Pak. Tanggang, bapak tak ada anak. Maukah kau kalau bapak jadikan anak angkat? Kalau dah bapak sudi, 1000 kali saya sudi. Bagus. Bila sampai ke Tanjung Redan, tentu makcik kau suka dapat anak angkat. Maaf, Pak. Dan kau akan bertemu dengan saudagar Sang Derma, tuan punya kapal ni. Kau akan berjumpa juga dengan istri aku, Bangkat kau. Nah, gunakanlah pakaian ini bila naik ke darat nanti. Terima kasih, Pak. Biarlah senonoh sedikit kau dipandang orang. Apa Nakhoda? Kabar baik. Pak, bagaimana dengan pelayaran kali ini? Siapa orang muda ini? Belum pernah saya lihat dulu. Dia ini ialah Tanggang, anak angkat saya, Tuan Saudagar. Oh. Agaknya kerana tuah dialah perniagaan kita kali ini mendapat laba banyak dari yang disangka-sangkakan. Bagus, cukup bagus. Tanggang, ya, inilah orang kaya Sang Derma, Tuan punya kapal dan barang-barang yang kita perniagakan. Apa kabar, Tuan? Kabar baik. Yang ini istrinya.
Dan yang ini ialah anak tuan saudagar yang tunggal bernama Kenanga. Ah, yang ini maknya Serang Linggi. Yang ini adiknya Simolek. Yang ini mari. Ini isteri bapak, mak angkat engkau. Apa khabar, makcik? Khabar baik, nak. Kali ini mak rasa senang betul sebab bapak engkau balik bawa anak walaupun anak angkat tangga. Malam ini saya harap semuanya datang ke rumah saya. Saya hendak menjamu kamu semua sebab membawa laba yang besar dalam perayaan kali ini. Baiklah, tuan. Boleh, aku mahu kau menari malam ni, ya? Baiklah, tuan. Sudah. Pak Hoda, marilah singgah dulu. Ah, tak payahlah, Linggi. Bang Tatang, bila-bila senang, datanglah ke rumah Molek. Ya, yeah. Ya. Yeah. Baiklah. Malam ni kita berjumpa di rumah saudagar, Linggi. Baik, Pak. Banyak si Kodong dapat cincin. Siapa? Siapa lagi? Si Tanggang lah. Tanggang? Mengapa bang kata dia begitu? Boleh nampak dia baik tingkah lakunya. Tambah pula kacak orangnya. Kau ni tak boleh tengok orang kacak. Lekas saja nak tergila-gilakan dia. Abang tu pun cemburukan Tanggang. Kerana abang gilakan si Kenanga, takut nanti Kenanga gilakan Tanggang pula. Menyampah aku tengok korang dua beradik ni. Asyik nak bertengkar saja. Macam kucing dengan anjing. Eh, Molek, kalau si Tanggang gilakan Kenanga, apa artinya pula kau gilakan dia? Aku bencikan si Tanggang tu bukan kerana Kenanga saja, tapi kerana dia tu dimanjakan sangat oleh Pak Nahoda. Dari anak kapal biasa, sekarang sudah menjadi anak angkat pula. Nanti tiba-tiba dia pula jadi Nahoda. Padahal aku bekerja lebih lama dan lebih banyak pengalaman dari dia. Abang memang begitu. Mudah cemburukan tuah orang. Molek, siapa yang jadi menantu saudagar, orang tu lekas dapat pangkat, lekas dapat harta. Tahu tak? Si Tanggang pun tentu begitu tujuannya. Kau jangan harap dia boleh gilakan kau. Eh, belum tahu abang. Orang bukan memandang harta saja. Eh, Molek, aku ada satu jalan untuk mencapai cita-cita aku. Dengan jalan itu, dapat menolong kau pula memikat si Tanggang. Apa caranya? Cakaplah. Kita jangan beri peluang si Tanggang tu rapat sangat dengan Kenanga.
Kalau kau jumpa dia berdua berbual-bual, kau lekas kasih tahu sama aku. Aku akan cari jalan supaya dia berdua berpisah. Di situ kau gunakanlah kedatangan kau untuk memberikan si tanggang. Kalau begitu senang saja, Bang. Baiklah, Bang. Kenanga pun ada bersiar-siar di sini juga, ya? Iya, Bantanggang. Baik cuaca hari ini, ya? Bantanggang? Ya? Kenapa Bantanggang ingin jadi anak kapal? Kalau tak jadi anak kapal, dengan Kenanga masih akan kenal. Benar juga. Tapi tentulah jauh negeri Abang. Maka kemari Abang datang berdagang. Ya, Abang datang dari jauh. Jauh sungguh. Dari gaya dan tingkah, tentulah Abang datang dari orang-orang yang baik dan mewah. Adakah Kenanga hanya suka bergaul dengan orang-orang yang berpangkat dan berbangsa saja? Tidak, tidak. Saya tidak memilih bangsa. Saya tidak memandang orang kaya ataupun apa. Saya berkawan tidak berbeza-beza, Bang. Kenapa? Tidak. Abang sangka kau begitu tadi. Sekarang barulah senang hati Abang. Untuk menjelaskan pertanyaan kau tadi, ibu bapa Abang memang orang yang berada. Tetapi oleh kerana hati ingin nak mengembara, sebab itulah Abang sanggup meninggalkan harta dan saudara. Bak kata orang, jauh berjalan, banyak pandang. Jadi bagaimana pula sekarang? Dah jumpa dengan Kenanga, rasa hati tak ingin nak ke mana-mana. Tidakkah Ayah Kenanga marah kita berjumpa begini? Tidak, Ayah tidak mengambil berat. Kiranya kita pandai menjaga adat. Mari kita ke sana. Mari. Terbaik. Cantik sungguh, ya? Ya. Pandangan di sini. Perbuatan saya yang salah, Serang? Buat tak tahu pula. Kau nak mencemarkan nama Kenanga ke? Berguru sendiri di tempat begini. Ini tak ada kena mengenai dengan kau. Tak ada kena mengenai dengan aku? Kau anak tuan aku. Si Tanggang ini anak kapal di bawah jagaan aku. Hei, Linggi. Di kapal kau memang tuan aku. Kau boleh perintah aku sebarang perintah. Tetapi di daratan kau bukan tuan aku dan aku bukan orang suruhan kau, tahu? Kau berani menjawab, ya? Betullah kau si Kadok Nek Junjung. Pacat ingin nak menjadi ular sawah. Sebelum kau menjalar membawa bisa, lebih baik aku hapuskan. Linggi, kau dah gila, ya? Abang, abang tidak janji berbuat begini. Memang ini tujuanku dari mula, Mule. Kau jangan campur. Ketepi, biar aku ajar si dagang melarat ini. Kalau kau nak menjual, aku tak segan membeli. Hutang memang sudah banyak, Linggi. Bila lagi nak diselesaikan? Abang, jangan, Abang. Abang. Ah!
Tengoklah mangsa hati kau yang dengki itu, Linggi. Belum puas juga lagi. Ini semua kerana kau. Bukan salah aku berdebah. Aku tak akan puas selagi darah kau belum dapat ku hirup. Muli. Kalau sudah terpaksa aku mencari harta dengan melangkah di atas mayat manusia, sekali aku melangkah takkan aku patah balik. Dari apa yang diceritakan oleh Kenanga, nyatalah kematian si Molek dan Linggi tadi bukannya salah kau, Tanggang. Janganlah kau bersedih hati pula. Memang, dari dulu telah saya katakan, Linggi terlalu iri hati kalau orang lain beruntung. Dia cemburu kalau orang dapat tenang. Bagaimana sekarang, Tuan Saudagar? Ikan terang, kapal kita nak bayar 2 pekan lagi. Kalau Tanggang boleh dijadikan seram, serahkan sajalah pada dia. Saya rasa dia memang boleh. Tanggang? Ya, Pak. Bagaimana kalau kau dijadikan seram? Kalau Tuan Saudagar dan Bapak ada menyaruh kepercayaan kepada saya, saya akan cuba dengan segala daya dan tenaga.
Tanggang bapak datang. Bapak ingin nak melepaskan lelah. Elok benar kalau kau menggantikan tempat bapak. Boleh ke saja dengan hoda, pak? Apa saja boleh kau buat. Asal kau tekun, rada berpangkat, tak segan-segan pula kalau nak beristrikan anak saudagar agamanya. Bapak, ha? Kenapa tak semua saudagar-saudagar itu menentangnya daripada membayar cukai yang begitu banyak, pak? Kapal-kapal saudagar yang ada ni, orang-orangnya bukan orang perjuangan. Mereka lebih suka keamanan. Berapa banyaklah ruginya membayar cukai jika dibandingkan dengan rugi nyawa dan harta, tanggang? Ah, tu dah lupakan dia. Aku mau kau ingat saja cara belayar dan berniaga. Baiklah, pak. Gulung tali tulkas. Thank you.
Bapak tengok kau sudah cekap benar dalam selo-belo belayar dan cara meniaga tanggam. Selepas ini kau sajalah melayarkan kapal ini. Kalau saya pandai pun ialah dari didikan bapak. Kepada bapaklah saya terhutang budi. Kita pun dah nak sampai ke Tanjung Redan. Rasa bapak, kau tidak akan menolak. Bila dah sampai sana, kita pergi ke rumah saudagar membawa tempat kiri pemindangan. Tentang soal itu, saya serahkan mana pandai bapak dan makcik saja. Sekarang jangan aku menung-menung lagi. Pergilah makan. Baik, Pak. Pun dah lama benar belayar. Kalau tanggang tu layak, saya memang setuju dia jadi nakoda. Tapi kedatangan kita ini bukanlah tentang itu saja, Tuan Saudaga. Apa pula? Si tanggang tu dah saya pandang macam anak saya sendiri. Kalau dia dah diberi pangkat, patut pula dia beri tanggungjawab yang lebih. Supaya darah muda dia tu jangan jadi liar sangat. Hai Ayah Kenanga, nampaknya jauh tujuan orang ni. Memang betul kata cikgu itu. Tanggungjawab yang macam mana agaknya yang elok? Pada kita berumah tanggalah yang elok, Tuan Sadaga. Jikalaupun jauh dia merantau, hatinya terikat di rumah. Apalagi orang yang memikat itu cantik dan anak tuannya pula. Memang dah betul sangkaan saya, Ayah Kenanga. Orang rupanya tidak memang Kenanga untuk si tanggang. Itu pun kalau dipikirkan padan dan kena di hati. Eh, memang dah kena pada tempatnya dan kena pada masanya. Ya, Mak Kenanga? Ya, Cik Ui. Kita pun sudah berangan-angan juga untuk berunding dengan awak semua. Supaya kita satukan saja budak berdua tu. Sekarang, pucuk dicinta ulah mendatanglah. Baik, kita tentukan sajalah hari dan masanya. Apa kau ni betul-betul sanggup, Ujang? Sanggup tu memang sanggup, Nahoda. Tapi perkara ni ganjil lah, Nahoda. Ganjil pula kata kau. Sekarang aku sudah jadi Nahoda. Kapal itu aku ketuanya. Aku nak tukarkan anak-anak kapal itu dengan orang yang bukan saja boleh belayar, tetapi berani menggunakan senjata dan tak takut berjuang. Pelaci biasa, lain upahnya. Kalau nak cari yang pandai berjuang, tentulah lain pula upahnya, Nahoda. Aku akan beri upah yang tinggi. Kamu semua pergilah, Chan. Pilih yang baik-baik. Baik, Pak. Baik, Pak. Mari kita pergi. Nanti dulu. Kamu juga aku jemput datang di hari perkahwinan aku dengan Kenangan. Terima kasih, Pak. Bagus, bagus. Buah mengkudu, buah delima.
bawa belayar, bawa belayar ke Kuala Negeri. Usah ditunggu cik adik sayang sekian lama. Ambillah hamba cik adik hui sebagai lagasi. Ayolah nak mai cik pakulah nak. Nanang sedang menyiram baja. Alah lanang si mampu pinang. Sayang lanang lah mampu memandang dara. Ayolah nak mai cik pakulah nak. Nanang sedang menyiram baja. Lanang si mabuk pinang, sayang lanang lah mabuk memandang dara. Buah delima, buah delima buah mengkudu. Setiba di deli, tiba di deli dilarikan orang. Walau dah lama cik abang sayang hambamu menunggu. Tetapi hati cik abang ohoi belum berguncang. Lanang air cipat ulanang, lanang ada di tengah sawah. Bukanlah lanang si mabuk pinang, sayang lananglah mabuk bekerja tua. Aduh lanang air cipat ulanang, lanang ada di tengah sawah. Anak nahoda memandu bahtera. Bahtera berisi, bahtera berisi permata intan. Jangan dicuba cik adik sayang memilih rupa. Sudahnya nanti cik adik ohui merana labada. Lanang hai cipaku lanang, lanang sedang menyiram baja. Bukanlah lanang si mabuk pinang, sayang lanang mabuk memandang dara. Aduh lanang hai cipaku lanang, hai. Lanang sedang menyiram baja. Bukanlah lanang si mabuk pinang, sayang lanang mabuk memandang dara. Intan permata, intan permata dalam bahtera. Jaga pesuruh, jaga pesuruh petari raja. Bukannya hamba cik abang sayang memilih rupa. Kalau dah jodoh cik abang ohoi apa nak kata. Lanang hai cipat pulanang, lanang ada di kawal padi. Bukanlah lanang si mabuk pinang, sayang lanang lah mabuk. Lanang hai cipat pulanang, lanang ada di sawah padi. Bukanlah lanang si mabuk pinang, sayang lanang lah mabuk si jantung hati. Kenangan? Ayah telah memutuskan abang belayar 3 hari lagi, tau? 3 hari lagi? Amboi, lekasnya kita nak berpisah, bang. Abang pun merasa 2 bulan seperti 2 minggu. Tetapi abang terpaksa menjalankan tugas. Ya, saya pun tahu. Saya tidak boleh menghalang abang dari bekerja. Lebih-lebih lagi, inilah kali pertama abang sebagai Nauda. Tapi kenapa, sayang? Tapi, abang janganlah lupakan saya pula. Lagi jauh di mata, tambah dekatlah di hati. Lagi lama berpisah, lagi mendalamlah rindu dendam. Takkanlah abang lupakan kenangan. Rasanya kalau boleh, kenangan nak abang bawa bersama. Tetapi abang pelayar untuk bekerja. Bukanlah untuk bertemasya kenangan. Kalau lupa barangkali tidak. Tapi jangan pula berubah hati abang. Kalau kenangan abang sisirkan, rasanya dari hidup berputih mata, biarlah masih berputih tulang. Janganlah cakap begitu.
Kalau sekali kenanga sayang, seribu kali pula abang. Kalau tidak, takkan begini jauh abang datang berdagang. Berilah abang membawa ini selendang, seolah-olah dia sebagai menggantikan kau. Ya sayang. Kumpulkan anak-anak kapal semua. Anak-anak kapal semua, mari kita berkumpul. Saya pilih kamu semua belayar dengan saya kali ini kerana kamu semua boleh menggunakan senjata dan tak takut bertempur. Sekarang saya ingin terangkan tujuan saya yang sebenarnya. Saya ingin menghapuskan perompak-perompak di Kuala Penyengah. Tidak berapa lama lagi kita akan sampai ke Kuala Penyengah. Saya mahu tiap-tiap kamu semua mestilah mengawas perompak-perompak itu. Apabila sampai ketikanya, kita akan melakukan serangan. Ingat, jangan beri ampun sedikit pun. Kalau kita berjaya, hadiahnya besar untuk kamu semua. Bagaimana? Setuju? Bagus. Sekarang jalankan kerja masing-masing. Pasang. Ya, Pak. Baik. Nampaknya cuaca dah baik. Naikkan layar besar. Naikkan layar besar. Pandal dulu dah jadi nahoda sekarang ya. Bagaimana kalau kita mengadakan pergi balik hiburan malam ini? Ha? Nahoda baru? Boleh tu memang boleh tu, Lewang. Apa salahnya? Tapi siapa yang belanja? Kita mengelola. Ha. Baiklah, malam ini ya. Ha. Awak tak rugi nahoda. Tengoklah tarian dan nyanyiannya nanti. Baiklah. Itu. Ha. Masih lagi.
kita diracun. Sebelum kita mati, mari kita mengamuk. Kenapa nih, ha? Kenapa? Berhenti! Kenapa? Berhenti! Lebih baik kamu semua menyerah. Ketua kamu sudah tewas. Budek, kemaskan tempat ini. Kita akan manggil suraga-suraga untuk berunding dengan kita. Baik, Pak Nahoda. Kita saudaga-saudaga di Kuala Penyengat ini terhutang budi kepada Nahoda Tanggang dan orang-orangnya. Sebagai tanda berbesar hati, patutlah kita memberi hadiah yang sesuai kepadanya dan kepada orang-orangnya. Ya, kita sekalian bersetuju. Saudara-saudara, saya mengadakan tindakan ini bukanlah tujuan hendak mencari upah. Tetapi kalau saudara-saudara sekalian hendak memberinya, saya bagi pihak orang-orang saya mengucapkan berbanyak-banyak terima kasih. Tuan Raja. Tuan-tuan, kami adalah utusan dari Baginda Raja Donan, Raja negeri ini dan jajahan tangluknya. Kami diperintahkan berjumpa dengan seorang yang bernama Nahoda Tanggang. Adakah dia di sini? Saya Nahoda Tanggang. Apakah perintah duli tuanku? Jasa Tuan Hamba sudah sampai bertanya pada tuanku. Maka itu tuanku mempersilakan Tuan Hamba ke istana untuk menerima kurnia dari baginda. Terima kasih, Datuk. Titah tuanku hamba junjung tinggi. Hamba datang ada. Terima kasih. Nahoda Tanggang, tuanku, sudah lama beta mempercanangkan. Barang sesiapa yang dapat menghapuskan lanun-lanun di Kuala Penyengat itu, beta akan kurniakan pangkat dan hadiah. Tetapi, sebelum dari kamu, tak ada seorang pun yang berani menentang lanun-lanun itu. Hingga beta terpaksa mencanangkan pula. Jika ada orang yang dapat menghapuskan penderhaka-penderhaka itu, beta akan menjadikan menantu beta suami kepada Putri Indra Kaca. Jadi sekarang, oleh kerana jasa dan keberanian kamu, beta kurniakan kamu pangkat Datuk Mangkunegara dan perkahwinan kamu akan diadakan dalam 40 hari lagi. Ampun tuanku, beribu-ribu ampun. Sembah Patik harap diam. Kurnia tuanku Patik junjung di atas batu jemala Patik. Sebenarnya, jasa Patik hanya kecil sekali, tuan. Bagi beta, tidak kecil. Beta mahukan orang yang berani seperti kamu. Mudah-mudahan, banyaklah pemuda-pemuda yang akan mengikuti jejak langkah kamu, Datuk Mangkunegara. Bentar ya. Tuanku. Bawa Datuk Mangkunegara ke rumahnya yang telah disediakan. Mohon Patik, tuanku.
Budi. Ya, Tuk. Kau bawa kapal kita tu belayar balik ke Tanjung Redan. Beritahu bapak mertuaku apa yang telah berlaku. Ya, Tuk. Selendang ni kau pulangkan balik kepada Kenana. Beritahu padanya, lupakan sajalah pada aku. Kau pandai-pandailah cakapnya nanti. Aku takkan balik lagi ke sana. Baik, Tuk. Sampai hati Bang Tanda. Di manakah dia janji yang Abang takkan melupakan saya? Rupa-rupanya, janji itu janji palsu semata-mata. Abang buat saya seperti barang permainan. Diguna bila Abang suka. Dibuang bila sudah jemu. Abang, bukankah sudah saya katakan? Dari hidup berputih mata, biarlah mati berputih tulang. Sungguh saya tak sangka si Tanggang boleh berubah sampai begini. Saya rasa sudah terpaksa, Tuan Saudagar. Tuan pun tahu sajalah, perintah raja mesti dijunjung. Kerja sendiri hanya digendong. Saya tak menyalahkan tentang keberaniannya. Yang saya pandang tak patut ialah kenapa dia membuang Kenanga. Walaupun dia beristerikan Tuan Petri, apalah salahnya dia beristerikan Kenanga juga? Bukankah sudah menjadi kebiasaan di mana-mana pun, bila orang berpangkat besar, berharta pula, isterinya pun 2-3 orang? Dinda, Kanda rasa cukup berbahagia, cukup bertuah. Kanda tak sangka yang tuah Kanda tu sampai begini sekarang. Dinda juga tidak menyangka yang Dinda akan bersuamikan seorang nakoda yang terbilang berani dan keturunannya orang baik-baik pula. Barangkali kerana kita baru saja menjadi suami istri, maka perasaan Dinda begitu. Kalau dah lama nanti, jangan-jangan benci pula. Janganlah Kanda cuba nak menduga hati Dinda pula. Dan kalau benar Kanda sayangkan Dinda, bawalah Dinda pergi belayar. Kerana Dinda ingin melihat temasya di negeri orang. Dinda tak takut ribut dengan gelombang? Dinda dengar Kanda nakoda terbilang. Jadi Dinda sikit pun tak bimbang. Baiklah. Nanti Kanda perintahkan bahtera diraja supaya disiapkan. Oh. Kanda sungguh sayang pada Dinda. Thank you.
Harap diampun Tuan Putri. Datuk. Kenapa kau ya? Kita hampir keputusan air, Datuk. Nampaknya ada tanah di depan. Bolehkah kita singgah mengambil bekalan, Datuk? Hmm. Nampaknya cuaca pun dah teduh. Elok benar kalau kita berlabuh. Ampun, Datuk. Ampun, Tuan Putri. Buah-buahan, Kanda. Suruh panggilkan, Kanda. Koya, panggil kau orang tu. Oi, nak tukar ke buah-buahan itu? Ya. Bawa naik ke kapal ini. Kupaskan buah limau itu untuk Tuan Putri. Baik, Datuk. Agaknya orang sini masih liar, ya, Kanda. Dia takut memandang kita. Sampai tak sempat menunggu tukaran buah-buahannya. Mari masuk ke dalam, Linda. Koya, bawa buah-buahan ini masuk ke bilik kita. Mari, Linda. Ubi! Eh, Ubi! Ubi! Engkau tahu kapal siapa tu? Mana aku tahu? Kapal si Tanggang lah. Kau ni asyik nak bergurau sahaja lah. Alamak, tidaklah, Ubi. Aku sendiri nampak dia sudah jadi orang besar. Dan ada perempuan cantik bergelar Tuan Putri bersama-sama dia, tahu? Ngarutlah! Jelutong! Jelutong! Betul ke kapal si Tanggang itu? Bagaimana kau kenal dia, nak? Hai! Saya ni cukup kenal dengan dia, makcik. Lebih-lebih lagi saya dengar Tuan Putri itu memanggil nama Tanggang. Betulkah? Betulkah dia dah balik? Betul? Betullah, makcik! Eh, lebih baik kita semua sembunyi. Apa yang dibuat nanti? Kau tak olok-olok Jelutong? Tidaklah, Lemik. Mari lekas. Pembantu datang, Datuk. Dia kata dia ingin berjumpa dengan orang besar di kapal ini.
Kenapa pula Kanda? Mari tengok Kanda. Barangkali ketawa lagi kita dibuatnya. Macam orang dia tadi. Marilah Kanda. Marilah. Marilah. Marilah Kanda. Makcik, mana ada anak makcik dalam kapal ini? Makcik tengoklah. Marilah Kanda. Aku dengar dia ada di kapal ini. Itu pun dia. Itulah dia, tanggang. Tanggang anak mak, tanggang. Kau dah balik nak. Kau dah mencapai cita-cita engkau nak. Mak berdoa siang dan malam supaya kau selamat, tanggang. Perempuan tua ni dah gila agaknya. Mengapa dia mengaku dia mak Kanda? Kanda, tengok rupanya kotor, berselekeh, baunya tentu busuk. Jangan ke sini naik. Oi, jangan naik. Tanggang, kenapa dia tak kasih mak naik nak? Kenapa tanggang? Ya, tengok ya, mak bakal kau pisang salah yang kau sukakan sangat tu nak. Ya, ini pulut panggang, buah keledek. Dah tentu lama kau tak berasanya tanggang. Jangan kasi dia naik, Kanda. Cina takut entah apa pula dibuatnya nanti. Orang-orang di sini bukannya saja liar, tapi gila, Kanda. Hei, pergi naik, Kanda. Pergi! Kau panggil aku hei saja, Tanggang. Aku ni mangkau. Aku bukannya binatang, Tanggang. Ah, kau dah gila nak mangkau mak aku pula. Mak aku dah tak ada, tahu? Mak kau dah tak ada. Jadi aku ni siapa, Tanggang? Tak ingatkan kau. Siapa yang mengobat kaki kau? Masa kau diketip lipan, siapa yang membalut luka kau masa kau dipukul si jelutong? Siapa yang pergi ke rumah orang kaya Inas meminang si Montel? Hingga aku kena halau, kena maki, kena hamun. Bukankah aku? Aku mangkau, Tanggang. Kau dah lupa ke? Kau dah lupa ke, Tanggang? Tanggang. Ah, orang tua ni merepek saja. Eh, aku Datuk Mangkunegara. Ini istri aku, Puteri Indrakaja, anak Raja Donan dari negeri Gajah Perak. Lagipun ini bukan kampung aku, kau tahu? Macam mana pula mak aku boleh jadi orang kampung yang kolot tak senonoh seperti kau ni? Ha? Eh, kalau kau mahukan apa-apa, cakap. Aku boleh kasih. Jika kau tak mau apa-apa, lekas. Pergi beramos balik ke darat. Pergi! Tanggang, Tanggang. Bukankah betul mak katakan dulu? Kalau kau dah kaya, kalau kau dah senang, nanti kau lupa daratan. Sekarang, kau sudah malu nak mengaku aku mak engkau, Tanggang. Dan kau juga sudah lupa yang kau nak pakaikan aku dengan emas, Tanggang. Nak beri aku rumah besar. Bermacam-macam janji kau, Tanggang. Sudah. Aku tak mau dengar ini semua. Pergi beramus, negara. Tanggang, mak tak mau menuntut janji kau dulu, nak. Tanggang, mak rindu. Rindu pada kau, Tanggang. Kalau kau nak halau mak, mak boleh pergi, nak. Tapi berilah mak memeluk dan mencium kau dulu, nak. Berilah mak menghilangkan rindu mak dulu pada kau, Tanggang. Tanggang. Kanda, Dina naik, Kanda. Dina takut. Hei, aku bilang jangan naik. Turun lekas. Lama memeluk kau sekejap saja, Tanggang. Sekejap, nak. Ah, pergi beramal, Sipi. Tanggang. Kesiankanlah, mak, nak. Kesiankanlah, mak. Berilah mak peluk sekejap saja, nak. Tanggang. Tanggang. Hei, mari, aku nak. Bilang mari. Pergi dari sini kalau tidak mari, aku pukul. Pukul anak, pukul suka hati kau. Puaskan hati kau, Tanggang. Perempuan tua tak sadar diri pergi lama dari sini. Berilah mak peluk kau, Tanggang. Tanggang. Kau tolak mana?
begini, Tanggang. Tanggang. Kesiankanlah mana. Oh, bukanlah. Perahu itu jauh dari kapal ini. Serang! Bongkar tahu kita belayar sekarang juga. Tangga. Tinggalkan tempat sial ini. Tangga! Mari. Kesiankanlah mana. Tangga! Kesiankanlah mana. Tangga! 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 Benar dia anakku yang ku kandung 9 bulan 9 hari. Yang ku lahirkan, aku susukan dari kecil sampai besar. Tunjukkanlah balasan atas anak yang tidak membalas jasa. Yang tidak mengaku aku ibunya. Oh Tuhan, kau tunjukkanlah. Tunjukkanlah pada anak yang tidak mengenang jasa. Kenapa dengan tak sebenar-benar kapal kita dah menjadi batu?